nyanyi pinter, suara bagus, ngaji dah baca. Bakal kena tangan ni mati. Bahasa Inggeris berapa bayaran sebulan? Ratusan ribu. Nah, you teacher. Berapa? 200. Sebulan? 200. Guru ngaji. Kaduh lah weh. Ada TKTPA tu 15 ribu. Yang berzina, yang minum minuman keras, yang makan haram, sekarang di dunia masih tenang. Yang tidak solat santai-santai baik. Lubang kubur, capi makanan kero. Belum mati. Alhaqumut hatta zurtumul kapak kelupuk kelapak kelupuk walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Pasti kami azab, pasti kami cecipkan azab ke kamu dalam kubur. Alhamdulillah, syukur siang menjelang sore hari ini kita ditemukan dalam majelis ini dalam acara rutin, dan hari ini sehubungan dengan acara tasmiyah dan juga acara mengingat wafatnya pendiri majelis taklim ini. Satu tahun yang lalu beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, ditempatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian saya hormati, acara hari ini adalah dua acara yang saling berhubungan antara acara hidup dan mati. Lahirnya seorang anak adalah salah satu fasilitas yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita untuk membantu kehidupan kita dan terutama kematian. Karena kalau kehidupan ini Bapak Ibu, walaupun tak kati anak, walaupun bukan anak, tetap yang namanya ada di dunia ini ada yang bertanggung jawab. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada barang yang melata di dunia kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tapi kalau kematian, dianya berhubungan dengan amal dia dan siapa yang ditinggalkannya. Maka itu anak bukan cuma kepengen punya anak. Banyak orang pengen punya anak sampai make proses bayi akuarium, bayi tabung. Sampai habis ke duit miliaran, ubat dokter sana, program sana, program sini. Dokter Yusuf itu pernah ada wong program beranak. Begitu ikut program beranak, sekali beranak tiga. Nah, ada juga yang kepengen punya anak, ngungset-ngungset kiai, minta amalan, minta doa ke punya anak. Akhirnya punya anak kembar. Begitu lahir benar, tapi ibu ditunggu-tunggu, tak pacak bergerak, tak pacak merangkak, tak pacak berjalan. Kapan agak besar, ternyata cacat dua-duanya. Mana nak matal kaya? Barang lama tu. Yang namanya anak ni biar miring, biar mengot, biar jahat, masih anakku tu lah. Jadi balik kepada bab ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhtiar kita jangan stop. Ikhtiarnya tu bergoyo. Ikhtiarnya tu bergoyo, 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 akhirnya jadi budak juga. Ya. Yeah. Jadi tak jadi, dapat tak dapat, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, banyak orang pengen punya anak. Tapi sangat banyak orang yang tidak berhasil punya anak. Mereka cuma memandang anaknya berhasil di dunia, sekolah yang tinggi, jadi pejabat hebat,
dengan gaji yang besar, rumah yang mewah, mobil yang bagus, jabatan tinggi, tapi ngaji tidak, semayang tidak. Orang yang berhasil punya anak adalah mereka yang berhasil menyelamatkan anaknya dari azab api neraka. Ada orang punya anak banyak sampai 12, 13, 14. Alhamdulillah 14 ikut anaknya pacak ngaji kalau. Ada yang punya anak 17, 17 yang jadi orang hebat kalau. Bininya sikok, anaknya banyak, berhasil. Pemerintah nyuruh rakyatnya beranak dua. Cukup anak dua saja. Nanti bagaimana pendidikannya? Banyak punya anak dua, tapi tak ada benar juga hasilnya. Tambah lagi para pejabat, mestinya punya anak banyak-banyak. Pak Habibie itu bapak ibu, wongnya cerdas. Paling cerdas di Indonesia. Kendaknya wong pinter-pinter tu anaknya tu banyak-banyak lah. Supaya yang lahir ni wong pinter galo. Ini anak pacar Uta banyak. Kendaknya wong pinter-pinter, wong hebat-hebat tu bininya 4. Tiap bini tu 8 anaknya. Hah? Jadi yang lahir itu orang pintar kalau. Ini preman bini 4 yang lahir raja inek kalau. Tukang jualan inek, tukang narkoba, minum-minuman keras. Jadi bapak ibu, anak satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mendidik anak kita diwajibkan oleh agama mendidik anak. Nidik anak ni yang paling lemah, lagi kecil. Maka itu digendeng ke namanya hakul walad alal walid ayuhsinasmahu wa adabahu. Kewajiban wong tua terhadap anaknya ngenjuk nama yang baik dan mendidik adabnya yang baik. Zaman ini bapak, biarpun anak kita sudah tua, walaupun anak sudah kita sudah dewasa bapak, siang malam bapak ibu jangan pernah putus berdoa. Zaman ini yang rusak bukan cuma budak muda, tua bangko lagi rusak. Anak pak punya kesimpulan, kalau belum mati belum leren hidup ini. Zaman ini kalau lah mati nah baru urusan dengan dunia habis dia. Tapi selagi masih hidup, berapa banyak bapak ibu yang sudah berumah tangga, yang sudah berumah depok, lah punya anak, lah punya cucu, masih banyak yang rusak. Bapak jingok yang kena tangkap di TV, yang nginek-nginek di kampung itu, yang sudah punya anak, punya cucu. Orang yang harusnya sudah berpikir cerdas, tapi mereka masih rusak oleh lingkungan. Maka itu kita orang tua perannya harus benar. Ngenjuk nama anak harus sesuai dengan nama-nama Islami, nama yang bermanfaat, nama yang ada maknanya. Asmaul aulad du'aun. Nama anak itu adalah doa. Semakin banyak huruf di nama itu, semakin berat beban budak itu ngawak sifat. Setiap huruf hijaiyah itu bapak ibu menanggung sifat. Macam sore anak ngunting ke budak, malam apa ya? Malam rebu tadi. Malam rebu apa? Malam kemis. Muhammad. Pokoknya 4 ikut namanya. Nama untuk budak uang 4 ikut dibuat-buat budak sikok. Maka itu zaman ini bapak ibu, nidik anak ni saro. Karena sikok anak 4 namanya jadi 4 sifatnya. Kalau kita punya anak 4, 4 nama, 4 sifat, 4 uang. Ini sikok 4 sifat. Setiap huruf itu pasti nunjukkan sifat budak. Ada yang huruf keras, ada yang huruf lembut, ada huruf yang pendiam, ada huruf yang tukang ngoceh. Wong yang hurufnya terbuka-buka itu hurufnya huruf ngoceh. Nun, ya, ta, sa. Ini kalau 4 ikut huruf ini taruh di pangkal kena kontan nih wong itu.
Ain, Taufik, Nunungan, Yuli-Yulian, Yana-Yanahan. Ini Ain, Rain. Ini wong huruf buat. Ini kalau tak setuju dengan wong, habis wong itu landaknya. Cuman jika huruf tengahnya, kalau huruf tengahnya huruf nyimpen, pacak nendem. Adanya huruf-huruf yang tidak nyimpen. Maka itu bapak, huruf pangkal, huruf tengah, huruf ujung, itu menentukan sifat wong. Ada wongnya pendiam, memang huruf pangkalnya diam. Mim, wongnya diam. Nah, wongnya diam, tak cari paksa. Memang gawaan dia. Cuman kalau dia ngomong, laju. Ada wongnya hurufnya besar di ujung. Ha tak marbuto. Shin besar. Itu wongnya kuat pendirian. Tak makan olohan. Ada hurufnya huruf lembut. Ya ujungnya. Lilian. Li, ni. Itu huruf ero galo. Yuli. Nah, pakai lamia itu. Li. Wongnya galak. Tak boleh dengar omongan. Ah iya ni apa eh. Ay, nah, gancang, gancang pengaruh. Nah, tapi kalau kita nediknya benar, huruf yang keras tadi pacak jadi lembut. Wong yang nyimpen huruf shin besar, huruf sin sama shin besar, itu wong yang nak hidupnya nak rapi, tapi sesep besar kelakar. Wong nyimpen huruf sin, itu wongnya perapi, bapak. Wong yang punya huruf sin itu wong punya sifat perapi. Tapi wong nyimpen huruf lam itu biar mak mano ada sifat penyungkannya. Wong punya huruf lam itu ada penyungkannya, ada pangkal sungkannya. Yang paling bagus huruf nyimpen huruf ro. Biar mak mano dia masih galak nulung wong, masih pacak dengar nasihat wong. Tapi walaupun huruf apapun dia miliki, kalau nidiknya benar wa ada bahu, insyaallah benar. Adab, kita wong tua harus punya adab. Pendidikan yang paling pertama, agung, terutama kita yang muda, dimulai dari rumah dulu. Sudah di rumah, kedua nyengolakannya di mana, ketiga siapa kawannya bergaul. Kata Nabi, kawan bergaul itu menentukan dia. Siapa kawan dia bergaul? Di rumah, apa dia yang didengarnya di rumah? Bahasa apa yang didengarnya? Budak zaman ini dikongkon ngembek jendela, tiga kali dia muter. Ngembek jendela, mundur maju, mundur maju, keluar metu, keluar masuk, keluar masuk. Ketinggian table ini. Tapi ibu, bapak, kalau omong ke jendela dengan anak kami, gancang di mbeknya sendal. Mbek jendela, mbeknya sendal. Mbek jendela bu ya. Kandung apa? Kandung di rumah, di tuman ke nyebut jendela. Kakak, melo acik jabo. Metu dia. Budak zaman ini, kongkon jabo carinya. Apa sih mah jabo? Sangkonya pempek jabo tu. Kenapa? Karena di rumah tidak dituman ke dengan bahasa itu. Kalau budak tidak tuman, tak tahu. Oh ibu ya, ada seliknya tadi. Hai. Nyelik dia, seliknya ni kan. Tanya budak baru ni, tak tahu selik. Tapi tanya anak kami, tahu dia selik. Coba selik dulu, Kim. Seliknya. Katik ibu ya. Kenapa? Karena di rumah dituman ke dengan bahasa itu. Ibunya kalau mandi ke anak, ambil tembok. Nah, tidak ada janting, tembok tu lah. Jadi anaknya tahu tembok. Kapan ambil tembok, ambilnya janting. Kenapa? Awal mula rumah. Empat beradik. Diundang budak tu. Kak Cak, Kak Cik, kakak, adik. Ditumankan. Melok Acak, melok Acik, melok kakak, adik. Ditumankan. Tapi kalau tidak ditumankan, budak ngundang nama. Kenapa yang salah nyala ke siapa? Nak nyala ke budak apa nyala ke siapa? Nyala ke kita tua.
diundang maca, diundang ca, kak nga, kak ci, kak ning, maca, kak ca, kak ce. Kenapa budak tu tak tahu galau bahasa itu? Kalidak kita tua. Jadi mulai pendidikan adab pertama di rumah. Agung, tunjukkan anak kita solat. Walau anak masih kecil, kongkon baik ke kopca. Anak kau lanang galau, lemak, men betino ado nak dijirbab ipulo, nak ditelkung ipulo. Jadilah contoh buat anak kita solat, ngaji. Ini penting. Pacak ngaji, pacak semayang ni penting. Apalah nengah ngaji, pecak takut. Wong Islam wajib pacak ngaji. Salah satu dosa yang digawaknya mati, dosa dak pacak ngaji. Zaman dulu bapak tak hancur-hancur rotan ngepuk anak supaya ngaji. Tersongkol-songkol anak. Kena sepak, kena terajang, mesti pacak ngaji. Zaman ini dak begitu diperhati ke? Bulan pangkal bulan tadi, Bu. Anakku sambil main yang nomor 2, umurnya baru 7 tahun. Buya, Aci, sudah Quran, Buya? Nih anak pula. Sudah Quran, Aci? Sudah juz 1. Nah, dengar itu bapak. Macam lima gunung apa? Ya Allah, anakku lah baca ngaji. Anakku 7 tahun lah Quran. Uang tua saya bapak umur 9 tahun khatam Quran. Diarak oleh yai, ayah tu anak uang sikok. Umur 9 tahun 11 seli itu terpenuh ngarak ayah sikok. Segala gurunya, kiai-kiai kumpul. Zaman itu bapak, anak pacak ngaji ke bangga bukan main. Macam boleh emas gunung sebesar gunung. Ni kapan pergi maca Yasin, mulai itu banyak nunduk. Allah. Allah. Ya lah, orang galak pergi tahlilan Yasinan. Gila macam Yasin, nunduk kalau macam hafal kan. Allah. Mak iwak baung tak temu banyu. Wah, Allah. Tu jaun, tu jaun. Melok tu jaun ya, weh. Orang muka Yasin, muka pula. Yang Yasin ni. Orang muka, muka pula. Ya sambil nyingak, sambil ngelirik. Kawan ni melek, malik pula. Yang ini malik 2 kali, yang ini malik 3 kali. Bingung dia, balikan mana? Nah, tidak malu bapak. Wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha tak baca ngaji wajar. Bukan bacaan dia Quran. Wong Islam tidak baca ngaji, berdosa. Jangan senyum-senyum. Nyanyi pinter, suara bagus, ngaji tak baca. Bakal kena tangan ni, mati. Mana semayang nak benar? Nulis bahasa Indonesia. Allazina. Allazinya tu alif lam tasydid zal ya nun. Allazina. Kalau Latin A L L A D Z I N A. D Z itu kan zal. A L L A D Z I Z I N A. Alat zina. Bukan allazina. Alad zina. Z, zal, zal. Zal dalam Indonesia DZ. Jadi kalau alladzina A L L A D Z I N A. Alad zina. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, ngubah tulisan Al-Qur'an, diubah dengan tulisan Latin, diubah dengan tulisan apapun hukumnya haram. Jadi wong Islam mesti pacak ngaji, agung. Anak diarahkan pacak ngaji. Zaman dulu ngundang kiai ke rumah atau nganterkan budak ke guru ngaji. Jangan yang cara zaman dulu tu nak diamalkan lagi zaman ini, bukan zamannya. Nganter minyak lampu sebotol, pakai ubat nyamuk. Zaman inilah pakai gas masak mangci. Sudah tu ubat nyamuknya semprotan baygon. Masih ngawak minyak lampu. Kaget yang ngaji tu marah, tunuhnya rumah. Nah, bahasa Inggris berapa bayaran sebulan?
Ratusan ribu. Nah, you teacher. Berapa? 200. Sebulan? 200. Guru gaji? Kalau lah weh. Ada TKTPA tu 15 ribu. Ada 15 ribu? Ada 15 ribu? Masih tak terbayar. Jadi, ngajari budak solat. Bu, tak usah ada ewang ya aku. Yeah? Di rumah mulai anak diajar ke salat. Allah sebut dalam surah Taha, ya ayu wa'mur ahlaka bisalati fastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu salat, fastabir 'alaiha tu artinya dengan cara sabar dan memberi contoh. Maka itu guru ngaji harus diprioritaskan, harus diperhatikan. Jangan sampai anak kita tidak baca ngaji. Kedua, cara nedek budak masukkan ke sekolah. Ada juga yang tidak di sekolah ke budak, tapi gurunya datang ke rumah. Apa ni namanya? Bukan Hafiz? Guru ke rumah tu? Ya, peripat. Peripat tu belajar yang mana sempat. Datang ke rumah. Pelajaran ini, pelajaran ini. Sekolah, ibu pelokilah cara wong lama dulu. Sekolah kenana SD-nya cari madrasah. Cuman yang kita sedih kini sih kok, rato-rato madrasah apa madrasah Islam terpadu ini, mahab ngomong rato-rato mahal galo. Jadi tak tergeget orang kampung. Mestinya pejabat pemerintah ni mikir ke? Jangan mikir ke kantong bae, mati kakek saro. Duit rakyat tu jangan ditegok dewek. Nah. Rakyat ni harus perhatikan, ini nyengolakan budak di sekolah tempat orang kafir. Nyengolakan anak di SD-nya tu bukan di madrasah. Jadi kalau uji kiosin, kalau lagi SD-nya masuklah madrasah, SMP-nya nyuk pengertian, SMA pacaklah dia netep kenyo. Karena budak ni dari kecil, cobalah ibu, kita makan tegak, tegaknya oleh budak. Nyai, angen tegak. Tak boleh, marah Nabi. Kita nak marah, nyai, latar dom, walakal jannah. Jangan marah, gek nyai boleh sugo. Sugo lah nyainya marah. Nyainya minum tangan kiri megang lata syabbi shimal. Jinabi jangan minum tangan kiri nyai, tangan kanan. Budak kalus buto baca maki hadis. Itu hasil pendidikan di sekolah pendidikan agama. Maka nak benar-benar dididik anak. Wong Islam masukkan anak di sekolah wong kafir hukumnya haram. Hati-hati. Kalau dia di sekolah pasti banyak bentuknya. Tambah lagi sekolah wong kafir, sedikit banyak pasti pelajaran mereka ditanamkan di otak mereka. Pasti. Namanya sekolah itu pasti ada target. Tidak mungkin tidak ada target. Maka umat Islam dipejalkan kenal dengan Natal, kenal dengan tahun baru. Tahun ini alhamdulillah bapak, tahun baru tahun ini agak sepi. Sepi-sepi nian. Mestinya muka mata yang ngami kenya tuang Islam. Ana tahun baru bu, bapak malam tahun baru ngisi acara di Jambi. Tahun baru di Jambi sama wali kota Jambi. Wali kota Palembang tak ngajak aku. Wali kota Jambi ngajak. Ada bunyi percon tapi tak rami, kata Pak Wali Kota. Tahun buri tadi saat berdentam dentung. Tahun ada juga rami. Ternyata bapak mendipahami kami bikin acara tu di wilayah sekitar orang-orang Chinese. Ternyata yang menghidupkan percon itu cuma mereka-mereka orang Chinese. Silakan
malam kau ni ah. Lajulah. Tak kata nak ngelarang bapak. Wong Islam tidak ngelarang anda nak berbuat urusan agama anda, silakan. Yang diceramahkan oleh ustaz, oleh kiai ini nak nyelamatkan wong Islam, jangan buyan. Kalau wong dia mana kena nak makin bom, lajulah. Dong, lajulah. Wong dia kan urusan dia nak percon, nak betul, lajulah. Nah, nyingok sepi. Oh, ternyata yang ngami kenya umat Islam buyan. Pakai otak. Ini malam Natal pakai nyanyi pula. Malam Kudus. Ada masih video kusimpen. Wong Islam nyanyi malam Kudus. Nah, ada pula kiai ngomong, pertama ngomong haram mengucapkan Natal. Inilah ngobah pula boleh. Tidak dipikir apa umur lah tua. Lupa apa dengan ayat wal yahmiluna askolahum wa askolam ma'askolihim. Seseorang akan memikul dosanya dan dosa orang berdosa akan dia. Berapa banyak orang ucapkan Natal, berapa banyak dia nanggung dosanya. Nah, hasil pergaulan yang jadi pejabat. Ibu bapak kalau hadir malam tahun baru Masjid Agung 1 Muharram, yang ceramah itu ngomong, "Ana bu dipinta malam tahun baru Islam di Masjid Agung, malamnya nak ceramah, paginya sengaja keliling Palembang. Kuawas sigalo." Kantor-kantor besar Palembang, sebiji dah ngatik pejabat mengucapkan selamat tahun baru Islam. Sebiji dah ngatik. Bapak jingok ucapan tahun baru orang kapil. Di mana imannya? Tak boleh ngomong macam ini. Topik keras gino. Biarlah keras pak, akulah penyakitan, matilah ini. Nak benci kamu, benci dengan aku. Lah lama pak. Uang benci dengan aku ni lama. Tinggal nerus kenyo we. Salah tu pe ngomong. Nah, itu yang setuju dengan aku we lo. Yang tak setuju dak nyawab. Ustaz, jangan keras gino. Umur ustaz masih lama nak hidup. Kendak dia. Wong nak ngundang ceramah sudah. Aku mi agoi wa. Berhenti ceramah dak ada banyak gino tanggungjawab. Nak iwak nila sekilo 23,000 jual di dusun, sehari habis 100 kilo berduit aku kan? Sehari 100,000 sebulan siapa nak ngenjok? Jadi yang disampaikan yang benar, sebiji tak kata ucapan selamat tahun baru Islam. Malam tahun baru ngomong itu Masjid Agung, kendaanku ni telpunlah baliknya, halo, tolong bikinkan ucapan selamat tahun baru, besok pasang. Dah hati juga sampai habis Muharram sebiji hati. Ingat selamat tahun Natal dan tahun baru. Ada kalau teko menteri mengucapkan, hebat nian bapak ngadikan iman ni. Itu sekolah. Yang ketiga agung, nedik anak perhatikan kawan bergaulnya. Anak ni lagi dikubeki, lagi berewang para pemuda-pemuda. Nah, yang pemuda diajak main hadroh, diajak majlis taklim. Penggaulan ini berpengaruh ini. Kita nedik anak kita benar di rumah, balik ke rumah ngamuk, minta beli ke sepatu lah. Sepatu nak bermerek nian, sebab tak mungkin pula sepatu tak ketik merek. Berbaju nak yang mahal nian, asal nutup jadilah. Kagung kebut ke? Tidak, kanu hasil bergaul dari. Maka itu jiwang Palembang, anak bergaul itu ayam dilepas tali dikontrol siapa kawan bergaulnya.
Ilmu bergaul ni sikok bapak, ibu. Kita pacak mempengaruhi wong, kita baik, kawan tadi jadi baik, kawan jahat kita tidak jadi jahat. Itu yang benar. Tapi kalau kita bergaul, kita yang benar, kita biasa solat, kita biasa ibadat, bergaul dengan wong laju kita tidak solat, tinggal kelah. Kalau pacak kita tidak pacak ngaji, bergaul dengan wong pacak ngaji. Kita tidak faham agama, bergaul dengan wong ngerti agama. Itu enggak level kita lo. Nyawa kau, lapa level takoan. Kau kira jadi pejabat hebat. Ada waktunya pensiun. Anak ni bu, alhamdulillah. Kalau berangkat, ada juga wong kalau meli-meli ke tiket. Berangkat ke Jakarta ke mana? Giliran naik pesawat tu kadang bareng dengan pejabat. Duduk di belakang wail. Ngawak tas empat ikut nah ngedek-edek. Duduk depan anak mantan anak buah dia galo. Lah pensiun ni dak ditoleh wong. Maka itu bu, waktu bapak kan tahu waktu calon wali kota tadi. Ada yang mimpikan bertemu dengan guruku, dia ngomong, "Kau sampaikan pesan aku dengan taufik." Dia ngajar wong satu kali kalimat tasbih lebih bahagia daripada dia ngatur kota Palembang sampai ke dengan dia. Nah. Jadi tidak usah nak dijadikan kebanggaan. Kawan bergaul itu menentukan siapa kawan kita dan itu bapak ibu harus kita perhatikan. Tambah lagi kita ni bakal mati. Kita ni bakal mati. Nah, kita mati ini kalau baca ninggalkan nama yang baik, amal yang baik. Nah, hati-hati. Tak boleh basing-basing. Di dunia ini jangan sekendak kita. Jangan sampai kita meninggalkan belang yang tak benar. Apa kata Buya Hamka? Memang usia kita pendek, tapi usia kita bisa panjang dengan amal kita. Kita ngaji-ngaji ini, lagi hidup ngaji-ngaji. Kita mati, yang kita ajar ini ngaji terus setiap hari. Selamanya yang mati tadi boleh kayak gimana? Yang kita ajar dia ini ngaji, dia semayang. Dia semayang oleh pahala, yang ajar oleh pahala. Maka itu hebatnya amal. Kata Nabi, yatsba'ul mayyit saya salasun, fayarji'u asnani wa yabqa wahid, fayarji'u malu wa ahlu wa yabqa amalu. Yang hantar orang mati ada tiga, balik dua tinggal sikap. Yang balik adalah harta dan keluarganya, yang tinggal adalah amalnya. Maka kita nak ngisi hidup ini dengan amal. Dengan amal yang baik, amal yang bermanfaat. Kata ulama ada tujuh hal kalau digawikan lagi hidup manfaat sampai mati. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita punya ilmu ada doa, kita njuk kuang doa. Ada apa be kepacaan kita? Misal kita pacak masak muat laksan, lemak. Kita ajar ke dengan wong. Oleh wong itu dimasaknya laksan sehingga makan laksan tadi lakinya senang. Nyenangkan laki itu boleh pahala. Kita yang ngajari tadi lah boleh pahala pula. Namanya pahala merek laksan. Iya, pahala laksan. Tiap dia nyemuan laksan, dia boleh pahala yang ngajari tadi. Ngajari ngaji, nunjukkan ini huruf alif. Boleh, ilmu manfaat. Kedua, anak yang soleh. Ketiga, sedekah jariah. Wakaf, sedekah, kalau macam. Yang keempat, kata ulama, yang manfaat untuk orang meninggal, kalau dia lagi hidup, menanam pohonan, yang pepohonan itu ada buahnya. Setiap makhluk Allah makan buahnya itu, dia dapat pahala. Dalam hadis, kalau kita bertanaman, tanaman kita tadi buahnya dimakan makhluk Allah, satu kali dia ngeget, itu pahalanya 1000 kebaikan. Nah itu depan ada apa? Sawah Menilo. Itu sawah Menilo teh? Iya sawah Menilo. Sawah kata yang besar kecil kalau. Ya, sawah ada mangga, ada rambutan. Kalau wong tua kita bertanaman lagi hidup, jangan digancang-gancang ditebang. Mutuskan pahala buat dia. Biarlah jago baik, jangan sampai dia rusak. Misal semut makannya, misal kelelawar, misal apa? Kelambit.
Misal apa? Kupu-kupu. Apa yang makan nyerepi dari pohon itu yang nanam boleh pahala? 3, 4, 5. Kalau dia nyembekin got aliran sehingga banyak wong kampung liwat lancar. 6. Kalau dia nyok membuatkan tempat wong ngembek banyung zaman itu sumur, atau zaman ini ngetop apa namanya sumur bor, pokoknya dia nyiapkan tempat minum. Yang ketujuh, kalau dia nyok lagi hidup galak magikan lembaran-lembaran amalan, amalan malam ini maco solawat, maco zikir ini. Nah itu diamal wong terus. Tujuh ikut ini bermanfaat untuk wong meninggal. Oh ustaz, aku ni mana pacak nulis harap. Tak usah payah-payah. Ada ustaz, ada kiai magi kertas, gancang lah fotokopi. Magi ke lah pulak nah. Betul ke duit 1,000. Biar banyak 10,000. Kita tidak muat, cuman dengan amal kita magi ke tadi, kita dapat percikan yang kesekian. Jangan sampai kita tidak mikirkan hidup bapak ibu. Dunia ni hakikatnya kita tinggalkan, akhirat yang bakal kita temui. Hakikat kehidupan berjalan. Jam 3.04 hari ini kita datang dari pukul berapa? Pukul 1. Berjalan apa tidak kita ni? Hakikat hidup ini berjalan. Tidak ada mantep. Berjalan ke mana? Pintu kematian. Ingatkan dua hal. Ingatkan dua hal. Pertama, usia yang bakal kita hadapi ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita nikmati. Ingatkan itu. Sama-sama kita ingat ke diri kita. Waktu umur yang sudah kita lewati lebih banyak daripada umur yang bakal kita jalani. Mengcik Dahlan berapa? Umur 75. Kalau balik 76, setahun lagi. Kalau balik 80, 5 tahun. Menjagun. Berapa? 75. Nah, 75. Men ganteng menjagun. Nah. 75 begini antara wong tua ku galon. Tua ya sedikit. Ayam pi 80. Nah. Taruklah ngomong ku kaget wong marah. Ngomong ke diri dewek bena. 44 anak ni. 9 Februari nak 45. Njuk tahu aku tu kalau lupa. 9 Februari kage 45 umur ku ni. Kalau hidup bakal umur 60, berarti 15 tahun lagi Taufik selesai jatahnya. 3 kali lagi milih gubernur. Artinya bapak 15 tahun tu lebih pendek dari 45. Oh berapa ni? 44. Apa benda? 44 terus. Pergi haji tadi 44, ini masih 44. Balik haji dah 10 tahun. Ya. Kau apa is? Nah, 42. 44. Parak-parakan kalau kami ni siapa lah orang tiga ni? Biarlah, kamu tunggulah dunia, biarlah anda nulu, dah apa-apa. Bergambar orang tiga takut. Jangan orang tiga, kayak mati. Banyak orang gambar orang lima mati kalau. Wong gambar wong 6, gambar wong 8 masih mati juga. Macam semalam, ngejuk takziah semalam. Ada yang marahi, bini yang marahi. Ustaz sambil beribut kan, kami ini dengan dulu. Ngapa ujinya? Kakak ni meninggal, ajak anda ya adiknya. Jadi caranya biar tidak ada ngajak yang lain, ada syaratnya, mecah ke piring. La haula wala quwata illa. Mati tu kan ajal, bukan ajak-ajak. Tapi orang Palembang ada sikok penyakitnya. Kalau kematian tak boleh masak kacang panjang. Ya? Yeah? Hari mati tu nak, mangcik. Tak boleh masak kacang panjang. Jika kaget mati nyambung. Orang masak boncis lagi mati. Tak usahlah itu kadang-kadang tidak masuk akal kami itu tu. Pokoknya mati tu sampai ya ajalnya. Satu. Kedua, bapak ibu ingatkan benar-benar. Sama-sama kita ingatkan, kita sadari. Hidup di lubang kubur. Lubang kubur itu lebih lama dari dunia. Lubang kubur itulah kena azab. Pejabat korupsi, makan harta rakyat, belum kena azab sekarang. Masih tawa-tawa.
Masih nyenge-nyenge. Hah? Masih senang-senang. Tunggulah jemaah malaikat. Turunlah kau. Turunlah kau sini. Menda ini ngelantak kau, turun sini. Wong yang ngembet tanah masih diam-diam, yang makan tanah rakyat, yang ngehai tanah rakyat masih tenang. Turunlah lubang gobo. Minta kena jepit dia. Yang makan hak wong, yang berzina, yang minum minuman keras, yang makan haram, sekarang di dunia masih tenang. Yang tidak sholat santai-santai baik. Lubang gobor, capi makanan kero. Belum mati. Alhaqumut hatta zurtumul kapak kelupuk, kelepak kelupuk. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Pasti kami azab, pasti kami cecipkan azab ke kamu dalam kubur. Walanudhiqannahum, walanudhiqan lamnya itu nyambung. Walanudhiqan, bukan walanudhiqan. Walanudhiqannahum, pasti nyecip, namanya nyecip. Nah nyecip, asal terasa, sudah nyecip. Kali ini minum nyecip. Waktu Sayyidina Utsman liwat di perkuburan, Sayyidina Utsman nangis segen-segen. Uji sahabat, ngapa Habib memincak nangis segen-segenian? Bukankah kau seorang laki-laki yang melawan, berani, gagah perkasa di medan perang? Aku berani tu karena wong kami. Ngapa kau nangis? Aku nangis sini nah, nunjukkan kuburan. Ngapa? Uji Nabi. Kalau wong selamat dari tempat ini, di akhirat dia lebih selamat. Tapi kalau di dalam ini dia kena azab, lebih dahsyat azabnya di akhirat. Ngurus risiko inilah. Kanan kayu tanah, kiri tanah, pucuk tanah, tambah ngeduk, tambah jeruk. Ngomongan tu ada abahnya sebelah tu. Tolong ba, kena siksa ba. Ngetok abahnya sebelah. Pai ba, tolonglah ba. Rengkau ba, kena gebuk. Abahnya jawab, abahlah duluan deh kau rengkau. Hati-hati. Hati-hati. Jangan keladasan. Tidak solat santai we, tidak puasa santai we. Ibu pula laki tidak puasa dibuat ke banyu kopi, dibuat ke teh, haram hukumnya. Tak boleh dibuat ke minuman makanan siang hari. Berejo lah dia dewek. Dek buat ke teh, eh kopi tak bulan puasa ni. Kau masuk neraka, durhaka laki kau neraka duluan. Asal bulan puasa. Tidak apa-apa pun melawan. La ta'ata li maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak wajib taat kalau dia maksiat kepada Allah. Ibu bantah laki minta buat ke kopi. Kalau bulan puasa. Siang hari. Siang hari mulai subuh sampai maghrib, katik minum, tetek. Nak ngopi ngeteh, beja dewek. Tambah lagi nak nyusu. Bulan puasa. Tidak baca, tidak nyusu lagi. Habis susu. Tutup. Budaklah besar kalau. Ladas, ladas. Ha? Nah. Nah, jadi mikirkan mati. Salah satu fasilitas anak. Jadi kalau anak kita ajari ngaji, anak kita ajari solat, ajar ke macam doa, insyaAllah kita mati bau pacak tersenyum. Kita mati pacak bahagia. Minta dengan Allah Ta'ala, harta apa kita bapak ibu ngasuh punya anak tu kapan? Kalau kita mati lagi hidup coba. Ayah lagi hidup, pernah aku tanya, ya apik no aka ya tiap malam terasa tak? Kalau pula kau no aka aku, ay ya cacam. Ya cara dua beranak galak penesan. Ayah ngasuh tak apik no aka ya? Katik, kapan kau no aka aku? Lagi hidup mana ngasuh? Anak no aku orang tua terasa? Tak do. Tapi kalau meninggal, ay semalam wong nanya, Ustaz, uji wong kalau bini no ak laki tak sampai, uji kuji siapa? Uji wong. Dah sedengar ke uji wong? Cuman bini tu tetap sampai, cuman prosesnya tidak secepat anak.
Kalau anak berkedip mejem belum melek, sudah kabul doanya. Mingkem sebelum mangap, doanya lah Allah terima. Saking hebatnya. Begitu juga kita ngenjuk amalan dengan wong, ngajari wong, kita wakaf. Itu amal yang cepat ngalir ke wong meninggal. Maka tu kalau ada kesempatan bangun masjid, bangun musola, segala macam, biar dikit, jangan dak gancang melok. Dan kedua, gawe baik ini jangan gancang, kita sifatnya sudah puas. Cek. Tu nak wong nak bangun masjid, nyumbang ayat lah ngenjuk 10 sak. Kalimat itu jangan dipakai. Anggaplah belum pernah terus. Dan pengurus juga mesti baca-baca umum ke pembangunan tempat wudu dibutuhkan semen 100 sak dari sipulan 10. Oh, si anu njuk 10. Bedengnya ada 5. Mada ya kau ada bedeng 20 njuk 10. Njuk 20. Si anu dengar, si anu 20. Man bedeng, aku ada kebon, mada 20. 30. Boleh diumumkan kata ulama untuk motivasi. Yang ini ngenjuk 30, yang ini ngenjuk 40, ini ngenjuk 50. Tapi pembangunan tidak jadi. Semen galo. Boleh 50 sak semen galo. Uji tukang mana ngawe kenyo ini. Katik pasirnya lah.